aduh sakit sana, batuk, pilek, aduh demam. Bukannya periksa aja, ya. Ya. Pak, mau izin saya mau berobat, saya sakit, demam, batuk. Ya udah, kita ke kantor dulu aja, laporan sama Pak Manajer. Ya, kita ke sana. Ya, siap. Ambil tasnya. Ya, Pak. Barang-barangnya ambil. Duduk dulu situ. Pak, ini ada karyawan yang sakit. Siapa ini? Si Ica. Ica? Duduk. Ini Pak orangnya. Kenapa aja? Sakit Pak. Batuk-batuk gitu nggak aja? Batuk Pak. Kerasa demam nggak aja? Demam Pak. Ini karena kita khawatir, jadi nanti kita perlu cek ke depan nih suhunya berapa, gitu kan? Kalau memang suhunya masih bagus, istirahat aja di rumah. Tapi kalau memang suhunya sudah di atas 37 atau 38, kita perlu antar ke rumah sakit. Khawatir ada apa, Pak? Ya. Oke. Ke depan dulu ya. Coba cek karyawan ini suhunya. Cak, kasih cak. Pada duduk Pak. Cek dulu. Katanya enggak enak badan. 38 Pak. Oh iya. Cari istirahat dulu sini. Duduk. 38 Pak. Iya ya Pak. Sekarang pulang dulu sama Pak Parjan, diantar sama Pak Bapak Diki. Iya Pak. Puskesmas ya. Iya Pak. Tadi kerja sama siapa aja Pak? Sama Anang Pak. Sama Anang. Iya. Sudah laporan juga tadi ke Pak Profesor Papanya. Oke, sudah Pak. Ya, barangkali segitu aja. Nanti kalau udah di Puskesmas dari Puskesmas langsung ke rumah. Iya, Pak. Oke.